There's a victim at the front of the building. A dramatic scene. This officer snapping up his rifle and bolting out of his vehicle, a YouTube employee using his key to let him into the complex. We're receiving numerous 911. So far, nothing seen, just heard only. Iya benar, memang ada YouTuber ngamuk. Dia nyerang markas YouTube di San Bruno, California. Berita ini itu jarang beredar di Indonesia. Setahu saya cuma satu Detikcom yang beritain. Kemudian ada satu YouTuber juga yang komentarin. Kemudian saya pikir bahwa ini sebenarnya relevan, terutama untuk YouTuber Indonesia. Kenapa ini relevan? Karena dia seorang YouTuber yang protes. Katanya sih yang protes mengenai kebijakan YouTube yang baru Februari kemarin diimplementasikan. Penembakan terjadi itu Selasa tanggal 3 April, berarti minggu lalu ya. Ya kita dengerin aja deh beritanya. Nanti kita bahas. Okay. With that breaking news from California, the active shooter emergency at YouTube headquarters in San Bruno, one of Silicon Valley's most high-profile companies. Police cars responding to 911 calls from inside. Neighboring buildings outside also put on lockdown. Multiple agencies responding to the scene. Heavily armed SWAT teams going in. Agents securing the scene, allowing people to come out, but with their hands in the air. And tonight we know the shooter was a woman. She's now dead and four others are injured. ABC senior national correspondent Matt Gutman starts us off. Shots fired during the lunch hour at the Video Colossus YouTube. The upturned chairs, the bullet casings, and the police emergency calls. Active shooter at 911 Cherry. Now tragically familiar, but not this. A female suspect. So confirming she is the suspect. Affirm, that's what we were told. We did locate a victim with what we believe to be a self-inflicted gunshot wound. It's a female, but the investigation is still ongoing. Law enforcement sources say the shooting appears to be the result of a domestic situation and that the suspect is 35 to 40 years old and has no apparent connection to YouTube. This is crazy. We're on lockdown. The first call came in at 12:46 local time. 2 minutes later, police arrive. They're in formation as they move up that staircase. Inside YouTube, employees witnessing the violence. One product manager writing on Twitter, I looked down and saw drips of blood on the floor and stairs. Upon arrival, officers encountered numerous employees fleeing from the building. It was very chaotic, as you can imagine. Police moving forward, finding hundreds of YouTube employees, their hands raised. SWAT teams advancing, clearing the building, and searching employees. We are clearing the building and searching the building in a slow, methodical manner. Victims taking refuge in a local bar. They said, yes, it was a shooting, so I told them to come inside for safety. And there was three of them, actually. One was bleeding in the face. One was shot in the foot. Inside the car was Junior in San Bruno. Hospitals and police reporting at least four victims have been hospitalized. Tom, three people remain hospitalized tonight at San Francisco General. One of them is a man in critical condition. The other two are women, one of them in serious condition. Now, law enforcement sources tell us that terrorism was likely not the cause here, rather an interpersonal relationship gone very bad. They say that that female shooter died of a self-inflicted gunshot wound. Tom. Matt Gutman leading us off with that breaking news. Matt, thank you. And ABC's Zachary Keish is there on the scene at YouTube headquarters in San Bruno, where there are new developments. Zachary, good evening. Tom, still an active situation here in San Bruno. You see the fire ladders just behind me, and then that awning, that's the YouTube headquarters. When all this went down, a lot of employees ran out of there and went to the Carl's Jr. That's where at least one injured woman ended up, but they didn't just stop there. See, this is a business district over here. One business owner tells us a woman came in with a bullet lodged in her shoe. Another person came in with blood all over their face. Korban itu ada 4 orang, ya. Yeah. Satu orang pria dengan kondisi kritis, satu orang perempuan dengan kondisi serius, satu orang perempuan dengan cedera relatif ringan, ya. Kemudian satu orang perempuan cedera di ankle bukan karena tertembak namun karena selio. Selio mungkin pada waktu dia lari, panik. Kemudian mengenai
pelaku. Pelakunya itu tersangka yang sudah tewas, ya. Tewasnya itu masih belum jelas. Katanya itu menurut mereka adalah self-inflicted death. Yang saya cari-cari itu self-inflicted itu apa itu. Dia sepertinya bukan seperti bunuh diri, tapi dia terluka karena tembakannya sendiri, kemudian menyebabkan kematiannya. Gitu. Namanya Nasim Akdam. Dia perempuan, 39 tahun, berasal dari Iran, disebut-sebut juga sebagai refugee. Dia pernah menjelaskan juga di dalam channelnya, yaitu bahwa Islam yang dianutnya itu salah satu aliran yang diburu atau yang diburu di negerinya, di asalnya, yaitu di Iran. Gitu. Jadi dia melarikan diri atau mengungsi atau ya dia mengungsi ke Amerika. Dia punya 4 channel YouTube, ya semuanya sudah di take down atau sudah mati. Dia punya Instagram juga, dia punya 5.000 subscriber channel Telegram. Itu di Instagram juga udah mati, saya nggak tahu yang di Telegram. Kemudian dia ada Facebooknya juga, ya. Dia tinggal di San Diego, California. Dia adalah vegetarian atau vegan evangelist. Dia advokasi mengenai vegetarian. Kemudian dia pembela hak-hak binatang. Salah satu YouTube channel yang dianggap paling tinggi subscribernya itulah Nasim Wonder One, udah mati, udah tutup, kita nggak bisa cari. Kemudian websitenya tuh nasimsubs.com juga sudah di close down, kita nggak bisa akses apa-apa di sana. Ada juga catatan bahwa keluarga sebelumnya telah melaporkan kehilangan Nasim pada akhir pekan lalu, setelah beberapa hari tidak menjawab panggilan pada ponselnya. Kemudian pada hari sebelum penyerangan, pada hari penyerangan itu, pagi hari itu, polisi menemukannya tidur di mobil yang diparkir hanya beberapa blok saja dari kantor YouTube sebelum penembakan terjadi. Itu, dan polisi actually sudah having conversation dengan pelaku. Dan beberapa pihak menyayangkan kenapa polisi tidak mengambil tindakan sebelum penembakan terjadi YouTube itu, penyerangan itu terjadi. Gitu. Mengenai motif Nasim, kita bisa lihat video berikut. Nasim Akdam danced in gowns, lifted weights, advocated for animal rights across 4 different YouTube channels. You will be discriminated and censored. Sometimes in English, other times in the language of her birthplace, Iran. Gathering enough of a following, 9.2 million views since 2010, to make money. But her father tells NBC News when YouTube changed its policies, the money dropped. Being discriminated and filtered on YouTube, and I'm not the only one. And if you go and check my videos, you see that my new videos hardly get views. She also criticizes YouTube and makes a physical protest a year ago by going on the streets, posting what claims to be a picture of herself, holding up a sign saying, YouTube dictatorship. And then there is a video that gives more insight, if you will, in the life of Mrs. Akdam. She had fled her native Iran decades ago. In that video, she explains that even though she was a member of the Baha'i faith, which is a persecuted faith in Iran, she doesn't really like life in the United States. And she literally says, in Iran, they kill you by axe. But in the United States, they kill you with cotton, an Iranian expression for saying that she is dying a slow death in the United States. When it comes to freedom of speech, do you think that Iran is better than USA or USA is better than Iran? Oke, okay, kita bahas ya. Penembakan ini itu jadi hot, jadi berita hangat ya di Amerika. Terutama karena di Amerika itu ada pembahasan mengenai gun control. Kiri dan kanan itu berdebat sangat hebat karena terkait sama beberapa penembakan massal yang terjadi belakangan di Amerika. Karena media Amerika itu definitely bias, ya. Memihak, berpihak. Ada yang kiri, ada yang kanan. Jadi ya agak sulit, agak nggak enak sih nonton beritanya. Selalu dibuat angle-angle-nya itu menyudutkan yang lainnya gitu. Itu yang pertama mengenai gun control dan bias media di Amerika. Yang kedua itu hubungan antara YouTube dengan YouTuber. Ini terkait sama protesnya Nasim Akdam.
buat YouTuber udah pasti tahu ya, Februari 2018 ini YouTuber menerapkan kebijakan baru, yaitu buat menjadi YouTube partner yang bisa mendapatkan revenue dari iklan itu harus melewati 4.000 jam tonton atau jam 4.000 jam ditonton, videonya itu ditonton ya secara kumulatif selama setahun ya. Kemudian minimal 1.000 subscriber. Itu harus sebuah channel harus punya itu agar dia bisa mendatangkan revenue. Sangat berefek kepada YouTuber-YouTuber kecil. Orang banyak menyalahkan Logan Paul. Logan Paul itu siapa? Logan Paul itu adalah seorang YouTuber besar dengan subscriber mungkin 20 million sekarang, 20 juta sekarang. Yang pada tahun lalu, akhir tahun lalu, dia bikin video mengenai forest suicide. Di mana dia menemukan mayat yang bunuh diri dalam hutan bunuh diri itu di forest suicide itu di Jepang. Itu bisa cari videonya. Karena ada video si Logan Paul itu, YouTube bikin kebijakan baru yang justru menekan YouTuber kecil. Gitu. Sampai si Nasim Akdam ini salah satu YouTuber kecil, ya relatif kecil ya, meskipun dia jatuh jauh di atas channel Tinkle ini gitu, bereaksi dengan menyerang kantor YouTube sendiri. Meskipun dia sudah melakukan beberapa kali komunikasi dengan pihak YouTube, tapi sepertinya dia nggak sukses, sehingga dia frustasi, sehingga dia serang, yang berakhir tragis dengan kematiannya sendiri. Ada satu protes yang dibahas oleh para YouTuber dalam komen-komen berita itu, yaitu bahwa YouTube menerapkan false flag kepada video-video Nasim, sehingga video-video Nasim Akdam ini jadi tersensor. Padahal video-video Nasim Akdam nggak ada yang pornografi, tidak ada violence di situ, tidak ada even kata-kata yang apa namanya vulgar gitu, nggak ada gitu. Kalau ngomong bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya pelo ya wajar karena dia orang Iran gitu. Jadi ini mereka curiga bahwa ini algoritmanya YouTube nih yang ngaco nih. Ada berapa video yang udah di-download orang, mungkin bisa cari, saya nggak tahu deh. Tapi nggak ada yang di-download tuh nggak ada yang porno, tidak ada yang violence, nggak ada yang ini. Justru dia advocate mengenai vegetarian dan animal rights. Sekarang mengenai pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas dari berita-berita yang saya kumpulkan gitu. List beritanya ada di apa deskripsi ya, nanti silahkan dilihat aja ya. Yang pertama adalah, apakah si Nasim Akdam ini bunuh diri atau ditembak mati? Itu nggak jelas. Pertanyaan yang kedua itu adalah, bagaimana si pelaku itu bisa masuk gedung YouTube dengan senjata? Padahal kesaksian YouTuber maupun siapapun yang sudah keluar masuk gedung YouTube itu bilang bahwa markas YouTube itu adalah gun free zone gitu. Jadi sangat sulit bawa senjata itu ke dalam YouTube karena memang ada metal detektornya dan pengamanan-pengamanan yang lebih ketat gitu. Itu nggak jelas ya. Nah, pertanyaan yang ketiga yang berikutnya adalah ini terkait sama motif korban, yang ada satu news reporter atau ada beberapa news reporter yang mengabarkan bahwa salah satu dari korban itu merupakan pacar dari pelaku, yaitu yang pria yang kondisinya kritis itu. Ada yang mereka ini curiga bahwa si pelaku ini, Nasim Akdam itu, bukan semata-mata nyerang YouTube karena protes terhadap kebijakan YouTube, tapi lebih pada protes atau lebih pada hubungan dengan salah seorang karyawan YouTube yang kebetulan pada hari itu ada di gedung YouTube juga. Itu juga nggak jelas itu beritanya. Saya juga cari-cari, nggak ada kejelasan lebih lanjut mengenai pria yang kritis ini. Itu kecurigaannya. Fake news juga terjadi. Pada saat itu, berita mengenai mengenai peristiwa ini mulai beredar di sosial media. Akun Twitter milik seorang petinggi YouTube yang dihack oleh seorang hacker, nggak jelas hackernya siapa, tapi di situ ada fake newsnya mulai tersebar dan dikutip oleh media-media mainstream. Jadi demikian kabar mengenai
YouTube yang diserang oleh YouTubernya sendiri atau kreatornya sendiri gitu yang berakhir dengan tragis. Saya yakin bahwa terutama YouTuber itu punya banyak pemikiran, banyak komentar mengenai hal ini. Silakan tulis di komentar atau bahkan bikin video. Mudah-mudahan video ini berguna. Please klik like, subscribe, dan loncengnya ya, supaya bisa update terus. Dan kalau misalnya punya kesempatan untuk ketemu, minggu depan saya ada di Cinere, di Neptunus, ada talk show, ada diskusi kecil, linknya ada di deskripsi. Oke, bye. Banyak ironinya sih sebenarnya. Jadi si Nasim Akdam itu sendiri juga sebuah ironi, di mana dia sejenis atau menurut saya ya semacam orang yang anti kekerasan gitu, dengan dia nggak mau bunuh binatang gitu tapi nembak manusia.